Kalau dari segi desain dan konsep seperti ini apakah produk-produk handicraft Indonesia ini sudah bisa diterima oleh uh, penduduk uh, asli Australia sendiri? Uh, udah bisa sih, emang kebetulan uh, customer base kita itu kebanyakannya lokal, lokal builder okay. gitu ataupun uh, masyarakat yang mereka mencari um, furniture yang ada unsur tropisnya, tropisnya, gitu, ataupun yang lebih sifatnya lebih natural. Sesulit apa sih untuk mengimpor atau kalau dari Indonesia kan mengekspor mm -hmm. uh, produk uh, kriya itu, mm -hmm. handicraft itu, uh, kalau saya, yang setahu saya kan yang sulit itu mengimpor makanan karena mereka memiliki banyak regulasi mm -hmm. karena setiap jenis berbeda. Nah, kalau handicraft ini seperti apa ya, bu Lili? Apakah uh, bisa dikatakan lebih mudah atau memang uh, sertifikasinya tidak sebanyak? produk-produk uh, uh, makanan mm -hmm. minuman gitu mm -hmm. loh bu Lili. Iya iya benar. Itu benar sih kalau misalnya <coughs> untuk uh, kita import ataupun uh, supplier yang um, ekspor itu biasanya uh, persyaratan requirement-nya paling fumigasi. Fumigasi gitu. okay. itu. sih sama. Um, SPLK mungkin ya kalau kayu. SPLK ya. kalau okay. ada kayu lalu uh, <coughs> paling uh, manufacturing. Masuk menyetkan declaration ya iya, MD, ya? Iya, uh -uh, gitu. Kalau pito itu tergantung kalau misalnya produknya ada serat alami, serat alami lalu itu akan diwajibkan. Akan diwajibkan ya. Biasanya kita kendalanya itu uh, di custom uh, mau dirilis. Kalau dari custom itu biasanya mereka kalau udah lihat ada barang natural itu biasanya mereka tuh bakal kayak lebih um, chances-nya itu oh ada ada bugs enggak atau termites okay. yeah. yang ada di furniture Di furniture. Gitu. Kalau untuk produk-produk ini sendiri, uh, Bu Lili yang paling diminati, diminati nih mm -hmm. di cendana, eh cendani ini, mm -hmm. itu apa ya uh, produknya? Yang banyak uh, maksudnya secara sales, uh, paling di-request orang itu apa ya? Uh, so far masih bambu sih, masih bambu ya. Kalau untuk bambu. untuk bambu itu sendiri nggak, uh, ini ya maksudnya regu secara regulasi tidak ada regulasi khusus ya nggak ada cuma fumigasi aja fumigasi aja hmm. ya, ya. kalau untuk produk uh, jadi pro, uh, spesifikasinya nih produk ini spesialis di bidang kayu bambu dan uh, sejenisnya ya bu atau ada produk-produk lain yang biasanya dijual selain dari material-material ini gitu hmm, nggak ada nggak ada ya nggak jadi ada. memang spesifikasinya uh, lebih ke lebih, natural, ke natural uh, ya uh, oke okay. uh, menurut bu Lili nih uh, sebagai warga Indonesia kira-kira uh, potensi produk kita terutama di Korea ini hmm. uh, itu seperti apa ya Bu ya maksudnya uh, secara jujur lah di review ini uh, apakah mampu bersaing ini kan Ibu yang sudah lama di Australia hmm. apakah produk Indonesia ini cukup bisa bersaing dengan produk-produk di dunia hmm. atau uh, memang masih harus banyak improvement terhadap produk-produk dari Indonesia ini hmm, kalau untuk barang home decor sendiri terus hmm. terang saya agak uh, struggling jualnya okay. dan kemarin itu kan kita udah mengadakan beberapa acara kayak business matching dan kebetulan emang ada beberapa suppliers yang mereka mengirim um, mengirimkan sampel lah dan udah kita coba sih gitu dengan harga yang mereka tawarkan um, lalu harga yang sampai di sini lalu kita uh, jual kita tawarkan itu emang responnya agak sedikit lebih lambat karena kita bersaing sama produk Vietnam dan China gitu, China. which is harganya itu tuh um, di bawah harga barang kita okay. gitu dan kualitas mereka pun uh, lebih superior gitu. Jadi sebenarnya kalau jujur di agak susah. Agak susah. Agak susah, ya? Ya? Agak susah bersaing, Ag gitu. Oh iya gitu. jadi memang oh. uh, ya ini yang harus di aware oh. oleh para pengusaha juga yang mau ekspor ya. Jadi bukan cuma yeah. pikirkan keuntungan. Mungkin orang suka mengira keuntungannya bisa tiga kali empat kali. Mm -hmm. Tapi kan ada Beberapa expense yang harus di mm -hmm. uh, spend ya untuk pemasaran produk yeah. dan sebagainya mm -hmm. Bu Lili ya. Nah tapi sejauh ini uh, menurut Bu Lili apakah produk-produk uh, ini nantinya ke depan punya potensi yang jauh lebih besar dari pada saat ini. Kalau ada beberapa improvement yang dilakukan oleh para uh, pengrajin atau supplier. Mm -hmm. Kalau di Australia itu kan mereka uh, changing apanya? Mm -hmm. Uh, trennya itu yeah. sangat cepat okay. gitu. Jadi selama um, pengrajinnya bisa mengikuti trennya, lalu bisa menyesuaikan uh, kualitas produknya sesuai dengan harganya, um, lalu maksudnya uh, price wise itu dia bisa bersaing dengan orang Vietnam atau orang Cina. Saya okay. rasa. Bisa sih, bisa, cuman ya? sekarang itu kan harganya lebih mahal. Lebih mahal. Tapi kualitasnya di bawah, oh, gitu. Okay. Itu yang membuat kita itu nggak bisa bersaing dengan dua negara ini, gitu loh, Vietnam sama China. China. Apakah gitu. Vietnam tuh sama China merupakan hmm. uh, bisa dibilang nemesisnya produk-produk Indonesia itu? Atau uh, maksudnya memang ada produk-produk lain? Atau hanya dua ini yang menjadi rintangan buat produk Indonesia dipasarkan? So far, produk, eh, market yang paling besar. Dua, negara, Dua ini. negara ini, ya. Iya. Jadi, kita compete dengan bisa bilang raksasanya Sa lah. Gitu uh, ya? Gue. Sama ada satu lagi, India. India. Cuma kalau India, kan mungkin dari <coughs> segi style, Stylenya, ya, um, sama kualitas. Mungkin mereka harga lebih murah ya, tapi untuk kualitas mungkin hampir mirip. Hampir mirip gitu. ya. Jadi, uh, kita nggak terlalu takut kalau hmm. untuk itu. Okay. Gitu. Terus dari Afrika, untuk barang-barang rotan sebenarnya <coughs> mereka juga lumayan um, main kuat ya. Yeah. Gitu eh uh, memang untuk, mem, uh, uh, untuk jadi, produknya iya, cuman benar. dia nggak sebes marketnya tuh enggak segede Vietnam sama China dan China ya jadi memang dua raksasa hmm. uh, China dan Vietnam ini ya, ya lebih agak, ke Vietnam sih lebih ke Vietnam ya justru ya mm -hmm. kalau China itu setahu saya mungkin dia hebatnya untuk sifatnya yang lebih ke manufaktur ya bu ya betul, sedangkan betul. untuk handmade dia handmade ke, dia mm -hmm. agak sedikit uh, yeah, kurang ya jadi yeah. Indonesia masih bisa mengandalkan yang handmade terutama mungkin artisan ya bu ya kalau mm -hmm. untuk produk-produk mm -hmm. Indonesia yang bisa bersaing mm -hmm. ya di uh, iya dan itu berarti dia bersaingnya sama Vietnam. Vietnam, Vietnam mereka juga jago di jago buat handmade, gitu ya. dan kualitasnya bagus. Bagus ya. Nah, Bu, uh, mungkin sebelum penutupan ini mungkin kalau ada warga uh, Indonesia nanti pengen tahu ini workshopnya ini di mana sih, Bu? Kalau di Sydney ini. Oh, alamat ya. Ya, alamatnya oh, di mana? Kita alamatnya ada di Sydney uh, Unit 7, uh, 10 Fern Grove Place, Chester Hill. Oke. Okay. -well. Ya. Terima kasih Bu Lili atas waktunya. Sukses terus, mudah-mudahan inquiry-nya makin banyak ya Bu Lili ya dan sama juga mudah-mudahan supplier-nya makin improve nih. Jadi produk-produk yeah. Indonesia bisa bersaing ya dari segi harga maupun kualitasnya. Mm -hmm. Oke. Okay. Terima kasih uh, Sobat Ekspor. Kita sudah melakukan wawancara dengan Ibu Lili uh, dan banyak sekali input-input dari Bu Lili yang mungkin bisa jadi insight buat para teman-teman Calon eksportir maupun teman-teman eksportir untuk memasarkan produknya ke Australia. Jadi, jangan putus asa, terus improve, dan juga cari jalan terbaik untuk melakukan ekspor. Tetap semangat, salam ekspor. makasih kasih, Bu Lili.